Inilah detik-detik penyelamatan Eka Madiawati, warga Kau, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kemarin. Eka diselamatkan warga usai jatuh. Eka sebelumnya melakukan swafoto bersama rekannya Dedi Supriyadi di tebing pantai Telawas, Desa Selong Belana, Kecamatan Praye Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Warga berjuang keras melawan derasnya ombak yang menghempas kedua remaja ini. Meski ditemukan, nyawa Eka Madiawati tidak berhasil diselamatkan. Sementara itu, rekan korban bernama Dedi Supriyadi hingga hari ini masih dalam pencarian tim SAR. Kita berpatroli ke pantai-wilayah pantai untuk menghimbau para pengunjung yang berlibur ke pantai, di mana daerah-daerah yang selayaknya digunakan untuk berenang, ya kita arahkan untuk daerah yang tempat renang yang semestinya. Lokasi ini menjadi tempat favorit untuk dikunjungi wisatawan. Tebing-tebing dengan batu cadas menjulang tinggi menjadi lokasi untuk berswafoto. Lokasi ini sempat dikenal sebagai Raja Ampatnya Lombok. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.